Assalamualaikum Sobat Pakha. Habib Ahmad, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Anak istri juga sehat, Pak. Ya, tapi pandemi COVID ini ya banyak ininya dah. Ekonomi sulit. Terus kemana-mana susah. Rata sih ini, rata semuanya. Ane kena, ane yakin antum juga kena. Kita berharap pandemi ini cepat berakhir. Amin. Amin, amin. Kemana aja Habib? Gak pernah nongol, gak pernah kelihatan ini Habib. Iya. Kemarin ada urusan, tak? Ini ane datang kemari. Udah lama nih, hampir 2 minggu kali ya. Ya, hampir dah lebih malah kayaknya. Hampir 2 minggu lebih deh. Kemarin gak kayak begini, sekarang jadi kayak begini nih. Ada apaan nih tiba-tiba? Nih hikmah. Tadi gue datang dipaksa-paksa buat ngobrol pakai kamera. Nih ada apa? Nih hikmah pandemi. Oh gitu. Hikmah. Kok baru sekarang keluarnya? Itu biasanya orang kalau kehimpit jadi lega gitu. Oh. Tahu diri kan kayak apa namanya orang pengantin baru. Pengantin baru tuh kehimpit. Yeah. Lega. Yeah. Iya kan? Ini takut yang nonton, ada yang belum nikah nih, yang ngerti. Waduh, ini memang orang dewasa nih yang nonton harusnya nih. Iya kan? Yang belum paham ya PR dulu dah. Iya kan? Iya, ini ada apa, ada apa? Ini kita berawal dari sumpah. Berawal dari gak bisa kemana-mana. Akhirnya gimana caranya tetap di rumah, stay home. Ya, bahasanya begitu ya? Yeah, stay home. Tapi tetap kita punya kreasi. Uh-huh. Akal kita, pikiran kita jadi fresh. Pikir-pikir, punya ide begini, udah dah bismillah. Kita jalanin, kita ya sedikit rapi-rapiin. Tapi yang lebihnya lagi, kita pakai kamera. Iya. Ini perdana nih? Perdana. Perdana. Nanti mau isi apa ya? Ini mau isi apa? Bikin gini-gini main isi apa? Ya selain kita kan sering ngobrol begini, iya. Sering antum datang sini ngopi, kita ngobrol-ngobrol, ngopi gratis. Oh iya, coba. Itu aneh lagi sindir itu tuh. Iya, ngopi gratis. Kayak tawar-tawarin, mohon maaf nggak tawar-tawarin. Coba. Saking keasikannya nih. Oh, gimana nek mah? Enak plus gratis, tambah enak gini. Jadi yang pengen ngopi tinggal ke tempat ini aja udah. Iya. Tapi ntar jangan lupa dikasih bill tuh di sono. Wah, gue jadi nyuri. Iya, jadi begini ya. Kita pengen isi selain kita ngobrol, selain kita sharing-sharing, kita cari inspirasi santai-santai, tapi kita pengen ngasih sumbangsih sedikit, kemanfaatan sedikit untuk tamu, untuk yang nonton, untuk subscriber, sesuatu yang manfaat, yang positif. Bagus. Karena sebaik-baik manusia itu yang bisa ngasih manfaat buat orang lain. Amin. Mudah-mudahan ada termasuk antum termasuk. Amin. Jadi Habib ini, antum datang ke sini, insya Allah nggak kecewa. Iya. Insya Allah dapat ya, jadi kita pengen sedikit memberikan kemanfaatan. Jadi biar di dunia maya ini gak hanya sesuatu yang kayaknya seolah-olah adu domba sana, adu domba sini, negatif-negatif. Kebanyakan seperti itu. Seperti itu. Kita pengen sedikit menetralisir itu. Bagus dong. Bagus. Jadi maka karena ini kita berdana, kita butuh saran. Mungkin antum dunia begini sama mungkin ya, yeah. Tapi barangkali punya temen yang pernah sharing ke antum hal-hal dunia baru, gimana sih tanggapannya, jalaninya bagaimana? Sama tadi antum ngomongannya, awam buta nih masalah begini. Gue tadi awalnya juga gak mau disuruh ngobrol di sini, ya, tapi aneh gara-gara mandang ente aja nih aneh jadi pengen. Ya. Yeah. Biasa aja ini kan usaha itu deh. Usaha yang insya Allah akan menghasilkan cuan ya. Cuan, money. Money apa nih? Oh, di makna nih money. Ini money itu maknanya fulus, duit. Bahasa ya, Inggris. Bahasa Inggris. Jangan kita bahasa Arab ya. Bahaya. Ya kan?
Nih maaf, money itu duit ya, kita perjelas nih. Jangan ditafsirkan, dipahami, diartikan yang lain. Jadi selanjutnya apa nih saran-sarannya nih? Iya, usaha yang menghasilkan uang itu, kalau kita punya tim, kita harus solid sama tim kita. Harus solid sama partner kita, itu pasti itu. Kalau kita nggak solid sama partner kita, ya di pertengahan jalan pasti bubar. Itu usaha. Dan yang kedua, kita harus konsisten. Kita harus konsisten. Itu yang pernah Ana jalanin. Ya. Itu ilmu apa? Ilmu apa itu namanya? Pengalaman. Pengalaman. Ya. Oh. Pengalaman, ya. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Benar. Itu pengalaman Ana. Harus konsisten sama konsisten. Waktu, sama keadaan tuh harus konsisten. Dan yang ketiga, siap resiko. Siap resiko. Ente nih lagi menuju dunia maya. Dunia maya tuh ya penuh orang-orang, penuh netizen yang nanti ada yang baik sama ente, ada yang kurang baik sama ente. Itu harus siap. Jadi tiga tadi ya. Yang pertama solid. Solid. Yang kedua konsisten. Konsisten. Yang ketiga siap resiko. Siap resiko. Ini tiga-tiganya bukan hanya untuk kita dan tim kita, enggak, tapi untuk semuanya yang pengen usaha. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Antum tadi menjadikan manfaat juga, Habib. Benar. Karena kan kita pengen ini kita bikin manfaat untuk semua. Amin. 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 Kita tambah tadi tuh. Kalau tadi kan secara global, gimana sih kita ini kalau solid, insya Allah itu PR kita semua. Benar. Ini yang kedua. Konsisten. Konsisten. Sama apa namanya? Risiko. Risiko. Apa masukan-masukan Antum biar kita kok bisa konsisten, kita juga bisa tahan banting gitu. Tahan banting. Tat, ente usaha. Ente bakal nyusurin jalan. Jalan itu gak harus mulus, rapi. Nanti ada ketemu kerikil, ada ketemu batu ada gede, ada ketemu batu yang gede. Itu semua kerikil kah, batu kecil kah, batu gede kah, itu anggap penyemangat. Karena Ana dulu pernah belajar bahwasanya orang yang tidak punya masa lalu, masa perjalanan yang sulit, nggak punya perjalanan yang sukar, yang membakar, maka tidak akan punya masa depan yang gemilang. Oh, ini bagus banget pemirsa, pemirsa atau apa nih? Ini bagus banget. Ini pantasnya pemirsa apa gimana nih? Ini kita baru nih. Apa penonton? Gue nggak tahu, dia sama-sama buta. Oh, biasanya sih kalau di TV itu pemirsa biasa. Oh, gitu. Biasa syuting soalnya. Di mana? Oh, gaya. Jadi siapa yang nonton soal gaib? Ya, tahu sendiri lah. Yang kadang punya suara tapi nggak kelihatan. Kadang nggak kelihatan. Itu bahasa Arabnya hatif tuh. Oh, hatif. Bahasa Arab tuh. Tapi gak, belum tentu hatif itu hal yang negatif. Ini negatif atau menakutkan berarti. Iya. Jadi itu ya yang Antum tadi kasih itu sangat-sangat bagus untuk kita semuanya. Soalnya jalan yang terkadang mulus, lurus, enak, banyak kecelakaannya. Benar. Tapi yang berlubang orang hati-hati. Benar. Oh, itu kesuksesan di situ. Benar. Batu bata saja dibakar, dia bisa bernilai. Gimana manusia kalau tanpa proses kayaknya kurang ajib, kurang afdol, kurang afdol, kurang bagus. Setiap manusia ada prosesnya masing-masing. Ada prosesnya masing-masing. Mudah-mudahan berarti kita ini dalam proses ini bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini Habib kita memberikan sesuatu kemanfaatan buat kita semuanya. Sama-sama, sama-sama. Ya kan? Dan begitu juga bukan hanya bukan kita semua, tapi untuk subscriber, untuk
netizen mudah-mudahan bisa mengambil kemanfaatan yang ada, sesuatu yang bisa dibawa pulang di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga kita ambil daripada obrolan kita, yaitu intisarinya bahwa nikmati sebuah proses untuk menuju sukses. Wassalamualaikum.